tidak ada usah khawatir, tidak akan ada kekurangan. Semua cukup disiapkan pemerintah. Jangan dengarkan rumors. Dengarkan pemerintah, pemerintah akan memberikan terbaik buat rakyat. Isu kenaikan harga BBM semakin hangat dibicarakan oleh masyarakat. Terkait hal itu, di sela kunjungannya di Kabupaten Banyuwangi pada Kamis tanggal 1 September 2022. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ini merupakan masalah bersama. Luhut menjelaskan untuk kepastian kenaikan harga BBM masih belum diketahui kapan waktunya. Namun pasti akan ada waktu yang tepat untuk menyesuaikan harga BBM. Ia mengatakan pemerintah telah menghitung dengan cermat perihal masalah ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, sehingga rakyat diminta untuk tak perlu khawatirkan stok BBM. Ia pun menegaskan persoalan ini merupakan masalah bersama. Ia menyebut pemerintah pusat sangat paham atas persoalan tersebut, seperti bagaimana menangani inflasi. Menko Marves menegaskan bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada kekurangan BBM dan tidak perlu mendengarkan rumor yang belum jelas kebenarannya. Meski beredar kabar jika di sejumlah daerah terdapat fenomena antrian pembelian BBM. Presiden memerintahkan kami untuk cermat supaya rakyat-rakyat itu kalau harus menerima nanti bantuan langsung tepat sasaran, itu satu. Yang kedua, saya ingin garis bawahin ini. Ini masalah kita rame-rame. Seperti kita menghadapi COVID, masalah dunia juga masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak. Jadi jangan ada bicara pemerintah tidak paham. Kami sangat paham masalahnya. Saya ulangi, kami sangat paham masalah dan ngerti sampai detail apa yang kami harus lakukan. Jadi siapa berbuat apa, bagaimana nahan inflasi, bagaimana tadi ngerjakan inflasi di pangan, dan seterusnya. Kami sangat paham. Pak, jadi kan kalau ada yang bicara sana-sini, itu tidak benar. Ya. Pak, ini kan sudah mulai terjadi antrian di berbagai daerah, Pak. Ada himbauan, Pak? Mungkin sudah... Tidak usah khawatir, tidak akan ada kekurangan. Semua cukup disiapkan pemerintah. Jangan dengarkan rumors. Dengarkan pemerintah akan memberikan terbaik buat rakyat. Novita Kamil, Binetwork Media, mengabarkan.